بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardiz wa ba Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babun idza zara al-imamu qauman fa Babun ini satu bab idza apabila zara mengunjungi al imamu oleh imam seorang pemimpin mengunjungi kauman akan kaum kaumnya fa'ammahum lalu imam itu pemimpin itu mengimami mereka dia berkunjung ke rumahnya jadi memang ya, pemimpin begitu yang baik Ya. Sowan ke orang-orang yang dipimpin, walaupun hanya sekali kalau sempat walaupun hanya sekali diundang ya. Tentunya kita undang dulu gitu. Ya. Ini seperti ini beliau diundang. Nah hadis yang lain diriwayatkan Nabi diundang, kemudian disuruh sholat di rumahnya. Pernah waktu itu saya juga pernah diundang sama santri disuruh sholat di rumahnya. Jadi beliau pengen pengen saya sholat di rumahnya, dia pengen jadiin tempat sholat dia. Pengen mencontoh Rasul SAW. Diundang Rasul, untuk bisa sholat di rumahnya yeah. itu banyak ya yeah, manfaat berkah tahu arah kiblat ya yeah. yeah. dan satu kebanggaan wa malaikatu haddatsana muaz binu asadin akhbarana qala akhbarana abdullah qala akhbarana ma'marun ma ani zuhrini qala akhbarani Mahmud bin Nur Rabi'i qala sami'tu Itsban bin Malik al-Ansariyah Mahmud bin Rabi', kala, bin Mahmud bin Rabi berkata aku telah mendengar Itsbah Itsban bin Malik al-Ansari qala berkata beliau istazana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'adhinthu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin ingin masuk ke dalam rumah sahabat Nabi. Ini bin Malik al Ansari. Dalam hadis lain Rasul diundang. Rasul datang ketika masuk beliau minta izin dulu mau masuk. Faadin tulahu. Walaupun diundang tetap minta izin. Boleh saya masuk. Diundang tetap. Minta izin boleh saya masuk? Eh, masuk, masuk. Ini namanya akhlak. Padahal diundang, tetap ketika mau masuk, boleh saya masuk, boleh silakan. Fa'adzin lahu lalu aku pun mengizinkan beliau masuk ya, ke dalam rumahnya. Fa'kala lalu Rasul berkata, beliau bersabda, Faaina aina tuhibbu an usalliya min baytika. Karena undangannya seru sembahyang. Jadi sahabat ini dalam riwayat Alien diundang oleh sahabat, ya Rasul diundang oleh sahabat untuk supaya Rasul sembahyang di rumahnya. Saking cinta sama Rasul. Lalu Rasul berkata beliau bersabda bertanya, "Aina tuhibbu? dimana kau suka? An usalli min baitika? Aku sholat di rumahmu sebelah mana?" Ya. Salam, ia mengucapkan salam sebelah mana sebelah mana nih kira-kira nih karena beliau diundang untuk supaya solat dalam rumahnya sebelah mana Faal syar'tulah makanil ladhi wahibu maka aku pun mengisyaratkan kepada Rasul kepada tempat yang aku suka di sini ya Rasul Sebagaimana saya cerita tadi ada seorang undang supaya saya sholat di rumahnya. <laughs> dipengen jadiin tempatnya tempat sholat. Tentu yang dikasih unjuk tempat yang beliau suka untuk sholat di situ. Sholat Nuhul Rasul di situ. wa wasofaf wa sofafna khalfahu lalu Rasul berdiri dan kami pun berbaris membuat sop kami pun membuat sop maksudnya berbaris khalfahu di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau pun Rasul salam wasallamna dan kami pun salam salat selesai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sebegitu doang keinginan sahabat Kepengen Rasul datang ke rumahnya Untuk Sholat di rumahnya Untuk dijadikan ya, ya, Petunjuk arah kiblat juga Dan juga untuk supaya Ngambil berkah dan satu kebanggaan bisa Rasul hadir di situ. Nah ini satu pelajaran buat kita. Pertama, ya seorang muridnya bersikap kepada guru antusiasnya, senangnya hadir di tempatnya, tentu dengan cara yang elegan yaitu mengundang ya, mengundang dan guru ya pemimpin kalau sempatnya hadir kalau sempat waktu hadir diundang ke tempatnya bila mana memang ada waktunya gitu والله انا